Assalamualaikum. Welcome back to my channel. So hari ni aku nak share aku punya ride dengan aku punya kawan-kawan. Ride ke pantai timur. Okay, kepada yang belum subscribe, minta tolong subscribe kerana subscribe itu adalah percuma sahaja. So hari ni kita santai-santai je. So basically aku ride baru-baru ni ada 5 buah motor lah. So first motor CB1000R, lepas tu ada Tracer 900 GT, lepas tu ada Ninja 1000SX, lepas tu ada Z900RS, lepas tu motor aku lah Z650. Okay, masa ride ni ada aku Tosh dengan wife dia, lepas tu ada Faizal, Farid dengan Adi Jipang lah. Okay, masa kita orang nak start ride tu ada geng-geng ladies bikers lah. Okay, first kali kita orang ride ni kita orang berhenti dekat Petronas apa ni, dekat Bentong tu. Kemudian kita orang pergi cari breakfast pula. So breakfast, kita orang breakfast dekat area Raup lah. Itu first kita orang punya stop untuk makan. Waktu perjalanan nak ke Raup tu, laluan ni dia banyak kabus lah. Pemandangan dia agak nice juga. Kemudian kita orang teruskan perjalanan menuju ke Kumuseh. Okay, kemudian dekat Gua Musaih tu kita orang singgah dekat Masjid Razali. So Masjid Razali ni dia macam ala-ala Masjidil Haram lah dekat Mekah tu. So dia punya masjid memang cantik lah. So boleh layan view ni. Enjoy.
Kemudian dekat Gumusang tu juga kita singgah di Masjid Buloh. So kat sini memang dia punya sini bina ni berasaskan pokok buloh lah. So memang cantik. Okey, lepas tu kita orang isi minyak dekat Shell dan teruskan perjalanan ke Kuala Krai. Dan terus ke Kota Baru. Okay, akhirnya pukul 3.40 kita orang sampai dekat homestay Kasih dekat Kupang Krian. So ni dia punya home tour lah. So dia ada 3 bilik dengan 3 bilik air. Kemudian petang tu kita orang jalan-jalan pergi ke pantai Kemayang dekat area Bacok, Kelantan. Ini dia punya view dekat pantai Kemayang. So dia punya pantai dia tak adalah besar sangat, dia macam bentuk teluk lah. So kat sini orang pun boleh tahan juga. Lepas tu ada main layang-layang, so macam-macam aktiviti lah ada kat sini. ATV pun ada. Okay, kemudian dekat-dekat maghrib tu kita orang lepak dekat Menara Jam Tambatan Diraja. So dia sebelah je dengan Pasar Siti Khadijah. Okay, apa ni, pagi tu kita orang ambil gambar dulu dekat homestay tu. Lepas tu kita orang gerak ke restoran Shakila untuk makan nasi daging. So boleh tahan tak nasi dagang dia, sedap juga. Kemudian kita orang gerak ke Kuala Terengganu untuk destinasi seterusnya. Seterusnya kita orang singgah di Pantai Penarik. So kat sini kita orang ada lepak-lepak makan kopo leko semua. Kanak-kanak riang bermain buayan di situ.
masa tengah lepak-lepak tu ada geng-geng wife suku. So dia nak ke Penang. So ada lepak sekali lah dengan kita orang. Kemudian kalau pergi Terengganu tak sah lah dengan tak beli kopok leko kan. So kita orang singgah dekat kopok leko Sukeramai Aisyah. Okay, destinasi terakhir kita orang dekat Drawbridge. Drawbridge dekat Kuala Terengganu. So kat sini kita orang lepak lama sikit, ambil gambar semua. Itu saja perkongsian daripada aku. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.